Yan Victor resmi tidak akan memperkuat Persebaya musim depan. Kontrak dari Yan sendiri habis pada 30 April lalu, sama seperti Dusan. Bek asal Brasil itu juga sama dengan Dusan. Dia resmi tidak bertahan di Persebaya untuk musim depan. Dilansir kabar bonek Persebaya dari Jawa Pos, keputusan itu membuat Yan terkejut. Saya juga kaget, infonya pelatih Paul Monster mau cari pemain lain. Saat ini, Yan belum ada klub baru, karena dia sangat yakin akan dipertahankan Persebaya musim depan. Yan sangat terpukul, dikata agen yang tidak mau disebutkan namanya itu. Soal alasan tidak dipertahankan, bek 28 tahun itu juga tidak tahu, tapi dia sebenarnya ingin bertahan. Saya ingin tinggal, saya sudah memberitahu manajemen, tapi ini adalah keputusan pelatih yang tidak memperpanjang kontrak saya, beber Yan Victor kepada kabar bonek Persebaya. Yan sendiri didatangkan Persebaya saat pertengahan musim tahun 2023-2024. Selama karirnya bersama Persebaya, Yan Victor pernah mencetak gol ke gawang Arema dan membuat Persebaya meraih kemenangan atas Arema. Duarte angkat bola. Oh, ini dia. Header. Dan kita lihat tendangan. Oh. Glória de Deus, não é eu, é Deus.